Oke guys, kembali lagi dengan Mang Uloh Channel. Saat ini saya akan melakukan unboxing. Ini ada kiriman Dynamo Kairos satu pieces. Ini kita beli dari Lazada. Kita lihat bentuknya seperti apa dan kita akan tes mengenai produknya atau barangnya. Ikutin terus videonya ya guys. Jangan lupa videonya di like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng yang paling atas. Terima kasih. Ini masih posisi segel semua, rapi, tidak ada apa bekas buka. Kita coba buka. Kita buka pakai cutter, guys. Ini ada kardus. Ini pakai kardus pembungkusnya. Double. Dynamo Kairos Coconut Digger. Produk Dynamo ini saya beli untuk mengganti mesin parutan kelapa yang saya miliki yang rusak. Ini kita beli Dynamo Kairos ini. Mudah-mudahan mesinnya atau dinamo ini berfungsi dengan baik. Kita buka guys. Masih dibungkus. Mudah-mudahan barangnya yang dikirim barangnya bagus. Nah, ini bentuknya Dynamo Kairos. Voltasenya 220, output 200 watt. Speednya 2800 RPM. Mesin parut kelapa. Kita lihat apakah ada yang cacat. Penampakannya tidak ada. Tidak ada yang pecah-pecah. Semuanya bagus guys. Ini juga tidak pecah. Tinggal kita lihat. Ini on off. Ini kabelnya. Nanti kita cek dulu apakah pada saat dicolok kabelnya ini bisa berfungsi dengan baik. Tunggu dulu gas ya. Ini
ini kita sudah ada ini. Sudah ada colokan. Kita lihat guys. Ini kita masukin dalam posisi off. Ini tinggal bismillahirrahmanirrahim. Belum. Bagus, bentar. Ininya guys. Nah. Rupanya ini mengganjel. Oke, berfungsi, kipasnya muter, ininya hidup nyala, muter guys, baik. Coba kita pasang ininya, pasang ini karena nyangkut tadi. Ya mungkin karena pengiriman di si dinamonya tutupnya. Nah, dah sip. Sip. Berfungsi dengan baik. Mantap. Cocok. Top Marco top. Demikian unboxing mesin parut kelapa merek Kairos. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.